Sub Gripen E memasuki fase pengiriman serial untuk Angkatan Udara Brasil dan Swedia. Jumat, tanggal 26 November tahun 2021. Pada tanggal 24 November, Sub mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan pihak berwenang dari Brasil dan Swedia untuk mempresentasikan 6 pesawat produksi seri Gripen E pertama, yang telah meninggalkan pabrik dan memasuki fase pengiriman. Delegasi dari kedua negara juga berkesempatan untuk membahas kegiatan bersama yang akan bermanfaat bagi program Gripen. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Jenderal Carlos de Almeida Baptista Junior selaku Komandan Angkatan Udara Brasil, Mayor Jenderal Carl Johan Edstom, Komandan Angkatan Udara Swedia, Michael Johansson, Presiden dan CEO SAP, dan Jonas Hijelm, Wakil Presiden Senior dan Kepala Bidang Bisnis SAP Aeronautics. Pengiriman ini merupakan bagian penting dari memperkuat kemampuan kami dan membela Swedia. JAS-39E Gripen akan meningkatkan kemampuan pertahanan Swedia, memungkinkan kami untuk membangun angkatan udara yang lebih kuat dan unggul secara taktis untuk setiap situasi, kata Mayor Jenderal Carl Johan Edstom, Komandan Angkatan Udara Swedia. Senang sekali dapat mengikuti pemenuhan langkah lain dalam proses pengiriman pesawat F-39 Gripen, yang akan memimpin evolusi kemampuan tempur Angkatan Udara Brasil. Proyek ini mewakili tingkat teknologi baru untuk Brasil dan sangat penting dalam pengembangan pangkalan pertahanan industri kami, kata Jenderal Carlos de Almeida Baptista Junior, Komandan Angkatan Udara Brasil. Awal fase pengiriman serial dengan 4 pesawat ini untuk Angkatan Udara Brasil dan 2 untuk Angkatan Udara Swedia merupakan pencapaian yang sangat penting untuk program Gripen. Ini menunjukkan bahwa kami memiliki produk yang matang dan kami memenuhi kewajiban kontraktual kami, kata Michael Johansson, Presiden dan CEO SAP. Ini semua dimungkinkan berkat cara kerja kami yang cerdas, teknologi produksi yang inovatif dan kerjasama yang erat dengan pelanggan, tambahnya. Selama kunjungan ke SAP, beberapa produksi serial dan pesawat uji dipresentasikan kepada pihak berwenang, yang juga memiliki kesempatan untuk menguji simulator pelatih misi Gripen yang baru dan melihat tampilan udara pesawat tempur Gripen buat Swedia dan Brasil. Penulis sumber, Air Ali Bahasa, TSM Posting, Sustiana Heru.